bareng kebanyakan yang saya perhatikan kewajibannya nggak dijalankan, tapi minta tolong sama Allah, maksa. Nah seperti itu, nangis-nangis, jungkir balik. Ya, kalau nggak ditolong nanti buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Kan seperti itu. Kenapa ya Allah, sholat saya sudah baik sama orang, tapi pertolongan kok belum datang? Nah, seharusnya pertanyaan itu tidak keluar daripada ucapan kita. Ibadah terus mas, karena tanpa kita sibukkan dengan ibadah pasti kita disibukkan dengan kesibukan duniawi. Itu sudah pasti dua hal itu. Kalau ibadah tidak kita sibukkan dalam diri kita, maka kesibukan dunia akan mengalihkan perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah seperti itu. Maka hidup kita ini merupakan jaminan keselamatan kita nanti di akhirat. Apabila kita tidak mengejar amal ibadah yang baik, tidak mengejar taubatan ampunan kita, bagaimana kita mau selamat di akhirat nanti? Kan seperti itu. Oke? Sekarang kebanyakan yang saya perhatikan kewajibannya nggak dijalankan, tapi minta tolong sama Allah, maksa. Nah seperti itu, nangis-nangis, jungkir balik. Ya, kalau nggak ditolong nanti buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Kan seperti itu. Kenapa ya Allah, sholat saya sudah baik sama orang, tapi pertolongan kok belum datang? Nah, seharusnya pertanyaan itu tidak keluar daripada ucapan kita. Kita koreksi dulu, bagaimana ibadah kita, bagaimana yang disebut baik di dalam diri kita. Kan seperti itu. Oke, makanya saya bilang ibadah dengan hati, ibadah dengan cinta, jangan jasad saja, ya. Jangan hanya membatalkan kewajiban saja. Yang penting saya sudah sholat. Nah repot ini, repot urusannya gini. Berdiri mengucapkan takbir di dalam hati, banyak sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang repot. Belajar ilmu ma'rifat ini simple, sederhana. Belajar ilmu ma'rifat ini tidak membuat kita gila. Belajar ma'rifat ini membuat kita bahagia, membuat kita selamat di dunia sampai nanti ke akhirat. Seperti itu loh. Maka kalau minta tolong sama Allah, ingin ditolong Allah, ingin dilindungi Allah, bercermin dulu kita lama-lama di depan cermin. Kayak apa ibadah kita? Kayak apa kewajiban kita sama Allah? Sudah ditunaikan belum? Nah itu dulu. Kalau saya ya malu seperti itu, minta tolong tapi sama Allah, tapi ibadah saya gak karu-karuan, kesehari-harian saya gak karu-karuan. Malu saya kalau saya baik saya berdiam, mau diapakan sama Allah kan? Mau diapa-apakan kan? Saya berserah diri saja. Malu kalau saya minta tolong tapi saya belum baik. Katanya saya taubat, tapi saya belum mengubah kepribadian saya, belum mengubah cara ibadah saya, belum mengubah rasa syukur saya. Seperti itu. Sudah punya amaliah badan jasmani. Di dalam badan jasmani ini Allah meletakkan seluruh syariat dan aturan-aturannya. Kerjakan dengan senang hati. Nah, hati nanti bawa ibadah ini. Kalau tidak membawa hati, hampa. Sholat lima waktu rajin, baca Al-Quran rajin, tapi musibah datang terus. Apa penyebabnya?
Nah, kenapa pertolongan Allah tidak turun? Karena sampean beribadah tidak pakai hati, ya, pakai jasmani saja. Pokoknya saya sholat titik selesai. Nah, rasanya tidak dipakai. Paham ya? Maka dikatakan sholat ini mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita sudah memakai rasa dalam ibadah, nanti akan timbul rasa malu kepada Allah. Malu kita sudah sholat, masa iya mau menjalankan maksiat, walaupun itu di dalam hati kita. Buruk sangka kepada teman, buruk sangka kepada keluarga, buruk sangka kepada saudara sendiri, itu termasuk maksiat yang halus, yang tidak terlihat tapi sangat besar dosanya. Belajar ilmu agama itu harus bersih, bersih zahir, bersih batin kita. Percuma kita menuntut ilmu syariat setinggi langit tapi adab kita kosong. Allah tidak memerlukan kepintaran kita. Hafal hadis, hafal Al-Quran. Sering saya katakan, bikin nahu sorok hebat, bagus itu. Ilmunya bagus. Tapi kalau sudah merasa pintar, merasa bisa, merasa alim, lalu merendahkan orang yang tidak paham daripada kita, itu yang jadi masalah. Kenapa? Karena ilmu dipelajari bukan untuk disombong-sombongkan. Ilmu dipelajari bukan untuk diadu. Ilmu dipelajari bukan untuk diperdebatkan. Ilmu syariah ini dipelajari agar kita bisa mencontoh ibadahnya Rasulullah. Itu saja. Yang zahir bagaimana sampai kepada Allah, yang batin dipakai Nur Muhammad batin. Karena zahir tanpa batin tidak akan sampai. Bagaimana kita bisa berdiri sholat tanpa ruh? Sampai enggak? Makanya dikatakan kalau mau sampai kepada Allah harus melalui Rasulullah. Rasul ialah utusan, utusan nyatanya ruh di dalam setiap diri hamba yang ditiupkan Allah, menyempurnakan ciptanya. Itu yang dijanji harus kembali, itu utusannya Allah yang harus sempurna dari awal sampai akhir menjadi cahaya. Cahaya itulah sebagai amanah yang harus dijaga. Kalau kita sadar kita makhluk cahaya, dijaga cahayanya. Bagaimana? Jauhi maksiat, jauhi kekotoran hati. Sudah diajari jangan mudah marah, masih saja bibir kita ini melontarkan kata-kata yang tidak baik. Baik diam kalau seperti itu, baik berzikir dalam hati. Sudah dikatakan jangan mudah marah. Kenapa? Badan jasmani ini titipan Allah, berarti termasuk bibir kita, termasuk telinga kita, termasuk penglihatan kita. Kalau kita marah, berarti harus belajar lebih giat lagi. Berarti belum paham nih pelajaran nih perguruan. Boleh marah, tapi dalam garis besar ketika agama kita diinjak-injak dengan orang, itulah baru kita marah. Marah untuk apa? Membela agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah angkat pedang. Itulah baru marah bisa digunakan. Bukan tidak boleh marah. Masalah keluarga saja dikit-dikit ribut. Masalah keluarga enggak cocok, dikit-dikit marah-marahan. Seperti ini kan seperti anak kecil. Kita ini pelajaran orang tua. Coba dipahami hidup ini.
Kalau kita masih menuruti hawa nafsu kita, berarti kita termasuk orang-orang yang merugi, dikatakan Allah di dalam Al-Quran itu sendiri. Maka masa atau waktu ini sungguhlah sangat berguna buat kita. Jangan disia-siakan, isi dengan amal ibadah yang baik. Jangan disia-siakan dengan marah-marahan, gak penting, ya. Umpamanya istri, umpamanya suami tidak sepaham dengan kita, tidak sehati dengan kita, diam aja kita mengalah. Itu yang terbaik. Mengalah itu berarti tanda kita paham ilmu. Eh? Mau apa? Marah-marah, mau apa jadinya? Eh? Sudah diajarkan berabad-abad. Eh? Jangan menuruti hawa hati. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Kenapa? Waktu kita berlalu tanpa ibadah. Yeah. Kalau sudah marah-marah, malas sholat jatuhnya, malas zikir, apalagi bermasak. Nah, beli aja nah, malas deh kok. Yeah. Apalagi melayani suami istri, jauh lagi tuh. Dikasih burit aja. Kan seperti itu. Yang rugi siapa? Kita, ya? Pahamlah sampean. Maka waktu ini sungguh sangat berguna. Coba kita mengalah, kita banyak berzikir. Oh, kita paham. Oh, suami kita ini lagi dikuasai nafsu amarah. Kita yang mengalah. Istighfar, minta ampun ya Allah, minta ampun ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Loh, itu kan lebih baik seperti itu. Nah, kita ini hidup yang dewasa. Kita sudah belajar ilmu seperti ini, jaga kesucian hati, jangan mementingkan diri sendiri. Kalau nggak marah, nggak puas. Nah, berarti kita menuhankan hawa api yang ada di dalam diri kita. Kalau kita menuhankan hawa api, berarti kita lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti kan banyak berhala di dalam diri kita. Jangan dipentingkan seperti itu, sudah tidak penting. Tidak masanya lagi marah-marah, sudah malu sama Allah. Kita marah nih, memakai apa? Memakai badan jasmani titipan Allah. Memakai badan jasmani yang dibentuk Allah. Kita ini gak punya hak sedikit pun atas diri kita. Jangan dipakai maksiat. Itu loh. Coba dipahami. Coba dimengerti. Kita ini diamanahkan badan jasmani yang baik-baik. Menjaganya, jangan sembarangan memakainya. Amanah itu gak amanah. Dijaga. Kalau amanah aja tidak bisa menjaga, bagaimana kita mau dicintai Allah? Bagaimana kita mau mendapatkan ridhonya Allah? Maka setiap hari waktu semakin berkurang. Setiap hari kita yang jelas menuju ke dalam liang lahat kita masing-masing. Itu pasti. Karena setiap hari Allah memberikan contoh banyak orang berpulang ke rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dongeng itu, persiapkan diri kita masing-masing. Bukan dongeng. Sekarang detik ini kesempatan kita minta ampun sama Allah. Minta ampun ya Allah, astagfirullah, minta ampun ya Allah, minta ampun ya Allah. Banyak rezeki Engkau berikan kepada hamba, tapi hamba tidak bersyukur. Tapi hamba banyak kufur. Astagfirullah, minta ampun, astagfirullah. Sudah baik kan diri kita ini? Sudah banyak kan amal ibadah kita ini kok kita santai-santai ini? Nah, seperti itu. Kehidupan jangan takut. Allah sudah mengaturnya. Jangan belajar mengatur apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti juga rezeki. Saya ulang lagi. Kita hidup di dunia ini atas undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup ini diundang sama Allah. Berarti kalau diundang, maka kita akan dicukupi
rezeki kita, ya. Jadi kita tidak perlu takut akan rezeki itu sendiri, ya. Tapi kenyataannya mas, banyak yang japri, banyak masalah di masalah rezeki saya, banyak masalah di finansial saya. Nah, apa sebabnya?